what can happen? banget ya teman-temannya ya. standarnya ya itu uh, speaker kita hari ini ya teman-teman ya teman-teman saya minta semuanya fokus ya teman-teman ya karena ini uh, acara kita hari ini speakernya luar biasa banget ini udah kita tunggu-tunggu banget ya teman-teman ya karena mengundang beliau itu pasti bukannya yang hal yang mudah ya tapi kita uh, apresiasi banget buat para biodi kita yang sudah berhasil mengundang beliau ke hari ini ya ke kita ya hari ini beliau mau berbagi dan sharing ke kita. Nah, buat teman-teman nih ya yang belum pernah mungkin mendengar sharing uh, beliau ya. Teman-teman harus fokus ya karena beliau ini uh, datangnya langsung di ya, diimport dari Medan ya, jauh-jauh ya teman-teman ya buat one vision ya. Nah, tapi beliau ini ya teman-teman ya gaya bicaranya itu benar-benar cepet ya. Jadi teman-teman harus fokus ya, apalagi ini juga lagi final spring ya teman-teman ya. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, kita berikan tempat dan waktu untuk Dokter Arifin. Silakan, Dok. Thank you Hanum, terima kasih. Uh, thank you banget ya. Uh, ini keren banget nih yang yang mandu acara luar biasa dahsyat ya, yes yes yes. <tuh> Sebelumnya uh, saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat saya di One Vision yang uh, kemarin kalau nggak salah ada Pak Tommy, ada Herman dan lain-lain ya yang udah uh, chatting sorry banget. Sebelumnya saya minta maaf, mungkin mereka sering uh, chat saya. Kalau mungkin ada chat uh, mohon maaf, saya kasih tahu ya dulu. Pertama-tama minta maaf dulu. Uh, saya chat di WA itu. Kebanyakan pasti nggak baca, karena nggak keburu baca ya, uh, selalu balasnya malam. Tapi kalau mau chat saya, chat di Telegram pasti lebih cepat responnya, bukan lebih nih. Ya, nah, thank you so much. Jadi, sorry, uh, bukan nggak uh, respon, tapi memang itulah apa adanya ya. Yeah. Thank you, eh, uh, uh, luar biasa. One vision, uh, final sprint kita lakukan sekarang, dan kita harus, uh, sebenarnya kalau buat Arifin itu, setiap hari itu adalah final sprint. Kita harus punya jiwa-jiwa final sprint setiap hari dan kalau ini ibaratnya di bulan-bulan begini itu harusnya harusnya udah uh, waktunya kita liburan waktunya kita santai tapi bagi yang masih belum masih yang belum promosinya belum kelar production club-nya belum kelar ayo masih ada kesempatan kita lakukan yang terbaik ya teman-teman, oke, okay, uh, thank you, uh, saya ucapin sama kau Wahidin ya, kau Wahidin tadi thank you, kau Wahidin, kau Herman, Habito Henry, Pandi Wongso dengan Krisianto dan teman-teman yang lainnya, thank you. Nah, uh, karena hari ini teman-teman tahu kan hari ini hari apa? hari ini hari Sabtu, tahu nggak lagi ada pertandingan apa? gue ini pecinta badminton tulen loh teman-teman. Sebenarnya karena jadwalnya ini bentrok, aduh hari ini jam satu pula itu Uber Cup lagi main tuh, pokoknya Uber Thomas apa segala macam, gue gua pasti ngikut tuh. tapi demi One Vision gue uh, ntar lah, entah nonton rekaman aja gampang ya. Sekarang kan canggih. Nah, teman-teman, karena uh, semangatnya semangat uh, final sprint dan saya juga pencinta badminton, jadi untuk memulai acara ini saya mau teman-teman nonton cuplikan ini dan ini ada maknanya ya, ada maknanya ya. Thank you. Sebentar saya laku, eh sebentar saya langsung share screen ya. Wait, wait. Semoga suaranya nggak nggak problem sebelum saya masuk ke materi saya. Jadi kita eh, enak kita mulai dari yang santai-santai dulu. Semoga kedengaran suaranya ya. Kita nonton bentar, 2 menit. Oh 5 menit nih, tapi nanti kita putus. Belum keluar dok. Suara kedengaran ya? Uh, tampilannya? Tampilannya nggak kedengaran, kelihatan. Nanti kasih telegram apa WA ini. Wait, wait, wait. wait. Bisa sangat bersementara. udah ntar aja deh uh, belakangan aja share filmnya tadi gue uh, hari ini rencana mau share uh, dua film kok, kok nggak bisa tapi nggak apa-apa teman nggak ini uh, tenang tenang uh, pasti akan yang terbaik teman-teman. Ada dua film yang cukup bagus dan uh, spirit berjuangnya itu bisa kita ambil teman-teman. Nah, uh, dan nanti izin ingetin saya saya mau main game ya. Jadi ada dua film dan satu game yang tujuannya dua-dua kita bisa pakai uh, di Final Sprint ini ya teman-teman. Oke, saya langsung masuk share di materi aja dah jadi pembukaan tadi pembukaannya tadi mau nonton nih. Nah, ya udah nggak apa apa uh, share screen Oh, uh, ini settingannya kok aneh ya? Kok saya nggak bisa, uh, yang dari satu lagi, kok saya nggak bisa share screen, share kamera, share... Uh, IT boleh dijadikan co-host. Uh, yang satu lagi, yang uh, yang Arifin, Arifin satu kan, uh, saya pakai tablet. Kok oh, nggak ada tampilan share screen-nya ya? Okay. Dong. Coba dong coba dok. nggak oh, ada tampilan screen ya memang di ini ya saya nggak uh, ada nggak ada pilihan screen boleh Dwi yang dokter Alipin MD8 Dwi saya cuma bisa uh, share kamera share yang lain uh, biasanya nggak pernah seperti ini dua-dua juga sering ada Oke. sudah bisa belum nggak ada pilihan screen saya nggak bisa share materi benar teman-teman ditunggu ya nggak apa-apa kita tunggu kan ini uh, pembicaraannya yeah. spesial banget ya spesial jadi kita buat close nya dulu dong dokter kita Arifin. Kita Arifin ya teman-teman dia ada ya. spesial loh dia ya uh, mungkin ini mau mempersiapkan khusus buat kita ya semua uh, para avenger di One Vision ya makanya ini banget ya <laughs> Oke teman-teman, eh, gak apa-apa ya, kita kasih waktu dulu buat Dokter Arifin, siapin materinya yang mau di-share ke kita ya teman-teman ya. Teman-teman siapkan pertanyaan, kalau mau bertanya nanti. Teman-teman, wait ya, saya lagi telepon IT saya, seumur umur nggak pernah begini, eh, langsung muncul eh, screen-nya, tapi ini nggak bisa, nggak ada share screen. Bentar Thank you. Teman-teman, nggak -teman, apa-apa kalau memang nggak bisa share screen. Uh, aku langsung uh, ini aja ya, coba aku uh, share. Tapi uh, lagi minta tolong, ada IP saya lagi mau masuk, Hendra. Nggak uh, pernah begini, uh, gue udah setiap hari. Tapi kok aneh ya, begitu share kok nggak ada pilihan screen. Uh, kayaknya ke keblok atau apa. Tadi saya barusan sebelum dari sini juga saya baru ini. Tadi saya mau share filmnya juga uh, justru nggak kelihatan screennya. Tadi yang kelihatan jadi ini ya tapi nggak apa-apa teman-teman semangat fokus 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 oke sekarang saya akan bagi,lah mulai dari ini teman-teman ya teman-teman agent teman-teman leader, nah saya mau berbagi uh, topik hari ini adalah uh, saya akan cerita bagaimana saya 20 ta 21 tahun di industri 21 tahun di prudential mulai datang dari seorang diri sampai hari ini punya ratusan leader banyak leader habis itu punya sembilan ribuan agent nah kira-kira gimana caranya artinya bagaimana saya konsisten setiap tahun masih tetap cetak leader masih tetap jualan dan tapi tidak pernah tidak melahirkan leader karena prinsip saya adalah membangun tim membangun kerajaan bisnis dan apa yang saya lakukan di akhir-akhir tahun bagaimana strateginya uh, sampai ke depan nanti dan terutama di masa pandemi ini nah topiknya itu sambil menunggu IT saya Hendra kalau udah masuk kalau nanti dibantu dan saya langsung share aja uh, dari materi saya, saya saya cerita ya oke teman-teman kita sama-sama tahu ya hari ini adalah kan zaman sekarang kan zaman pandemik ya nah uh, itu ada satu admit ini, ini asisten gua gua admin sendiri ya coba nah Teman-teman, kan -teman, uh, udah masuk. Teman-teman, uh, uh, kalau kita bilang seperti ini ya, contoh uh, zaman seperti sekarang, uh, kita kan sama-sama tahu semua orang udah tahu ini teorinya. Teori orang bilang apa? Event ditambah dengan respon itu sama dengan outcome. Nah, sebagai orang yang normal, kita sama-sama tahu outcome yang kita hasil, yang kita pengen itu hasil yang kita pengen apa. Teman-teman, kita pasti sebagai orang normal, pengennya apa? Satu promosi nggak ada orang yang nggak pengen promosi lah. Kalau dia ngerti jenjang karir, kecuali dia udah abnormal, teman-teman. Dan yang kedua, kita pasti pengen mempromosikan lebih banyak orang, mempromosikan lebih banyak orang sukses. Kemudian yang ketiga, kita pasti pengen yang namanya production club. Nah, outcome kita artinya hasil punya kerajaan bisnis yang besar. Jadi EAD, EAD yang berkelimpahan, bukan EAD tusuk sate. Ada orang yang nggak ngerti, dia pengennya EAD, tapi EAD itu nggak benar. EAD itu datang dengan sendirinya, teman-teman. Tanpa effort Anda juga Anda bisa jadi EAD. Tapi kalau jadi AD abadi, itu butuh effort Anda. Artinya apa? Kita harus melahirkan direct matahari lebih banyak. Artinya apa? Direct leader lebih banyak, habis itu baru nanti jadi EAD. EAD yang berkelimpahan. Nah, itu harapannya kita. Nah, Teman-teman, tadi outcome-nya itu event ditambah respon. Nah, dari dua ini, event tambah respon. Event ini nggak bisa dikontrol, teman-teman. Kejadian nggak bisa dikontrol. Seperti apa? Di luar kemauan dan di luar kontrol kita. Contoh, kayak kondisi sekarang. Lagi terjadi apa? Lagi terjadi pandemi. Artinya apa? Meskipun ada plus minus orang bilang udah vaksin, udah mulai inilah apa segala macam. Banyak teori, teman-teman. Tapi intinya, mau apapun kondisi yang terjadi di luar sana, itu bukan kapasitasnya kita. Kapasitasnya kita cuma apa? Kita ahli di bidang keuangan, teman-teman. Kita ahli di bidang apa? Di industri ini, apa yang harus Anda lakukan? Covid, lu menunggu apa? Kapan selesai? Kapan vaksin yang terbaik? Kapan ini semua? Kapan pandemi? Jadi, endemi kita nggak tahu. Yang bisa kita lakukan, yang bisa kita kontrol, apa bukan eventnya, tapi satu yang bisa kita kontrol: responnya kita. Nah, respon kita apa, teman-teman? Mulai dari sekarang, ayo kita belajar bersahabatlah dengan Covid, teman-teman. Bukan saya bilang bersahabat dengan Covid itu berarti uh, jadi uh, non-protokol, bukan. Nah, tapi jadi orang yang bijak, tetap kerja, kerja maksimal, justru kerja jauh lebih bagus daripada kondisi sebelumnya. Karena apa? Karena zaman sekarang karena pandemi, teknologi jadi lebih canggih. Buktinya apa, teman-teman? Kalau zaman dulu saya ingat ya, saya mau prospek ke Jakarta, saya mau rekrut ke Jakarta, saya harus pesan tiket Hotel buat janji setengah mati, sekarang nggak perlu. Saya di rumah aja, tapi saya bisa rekrut di Jakarta, saya rekrut di Pekanbaru, saya rekrut lagi di Semarang. Tapi itu saya juga jualan, artinya saya punya banyak, artinya market saya, bisnis saya jadi lebih besar. Kenapa? Karena respon saya. Respon saya bukan respon yang menunggu, oh, ya ntar kapan COVID selesai, ya kapan ini, ntar lah waktu udah selesai baru kerja. Eh kalau mau ngomong banyak duit juga lumayan teman-teman bukan sombong tapi kalau mau mau istirahat setahun dua tahun mau tiga tahun mau empat tahun juga bisa tapi tetap kita masih apa jadi inspirasi buat orang-orang yang di bawah kita bagaimana dengan mereka yang baru datang ke bisnis ini nah apakah dengan kondisi seperti ini ini tetap bisa dijalankan yes bisa dijalankan teman-teman artinya apa tergantung respon kita nah pertanyaannya yang Arifin mau mohon maaf Hendra udah masuk nggak ya Hen halo Hen sorry Hendra belum masuk ya. Oke. Okay. Ada tiga alipin. Gimana? Ada tiga dokter alipin. Ya berarti satu handal udah masuk. Hand boleh bantu okay. uh, di sini oh, Kamu cek bisa bisa share screen nggak hand? Ini saya cek nggak bisa share screen juga. Kamu oh berarti bukan berarti salahnya saya. saya. Oke. Okay. Let me uh, berarti programnya yang kali di, 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 di off ya udah nggak apa-apa. Saya akan tetap share dengan ini. Tapi sayang dua video berarti saya nggak bisa share hari ini. Tapi nggak apa-apa. Oke okay, fokus waktunya jalan terus soalnya. Oke okay, thank you Hen. Lu bisa live kalau nggak bisa. Gue kira gue yang salah. Uh, jadi teman-teman nggak -teman, uh, apa-apa ya tetap fokus. Pasti saya kasih yang terbaik juga teman-teman nggak -teman. usah khawatir. Nah teman-teman uh, tergantung dengan responnya kita. Respon kita seperti apa. Nah teman-teman saya mau cerita. Mungkin cerita ini bisa Anda ambil uh, hikmahnya. Uh, saya juga bukan dewa, saya juga bukan saya orang normal. Kalau dicubit masih, dicubit, masih sakit, teman-teman. Nah, saya cuma mau kasih tahu ya, waktu pertama kali pandemi tahu nggak apa yang terjadi, teman-teman? Gue kayak orang gila, teman-teman. Antara ini salah, ini salah, ngapain ya? Kok kayak hidupnya gua nggak normal. Tahu kenapa, teman-teman? Selama ini, selama selama uh, sebelum pandemi gua kayak raja. Car, hand, apa segala macam. Asisten gue banyak, teman-teman. Gue mau apapun lakukan, bisa, teman-teman. Semua serba asisten. Nah, tiba-tiba begitu pandemi. Gila. Kok gue harus kerjaan sendiri? Semuanya harus kerjaan sendiri. Mulai dari uh, meeting, training. Aduh, uh, training agency kok jadi vakum ya? Sempat seminggu vakum kan? Udah langsung cepat. Um, belum disuruh beli uh, apa prudensia, belum kasih. Jom kita langsung beli. Habis itu belajar sendiri. Karena... Uh, kita nggak bisa merubah orang lain, kita nggak bisa menunggu orang lain, tapi kita bisa merubah diri kita terlebih lebih, 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 dahulu. Kita 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 dulu. Nah setelah kita baru kita ajak tim TED, tim leader leader. Artinya apa? Nah kita harus berani merespon kondisi yang terjadi kalau kondisinya seperti itu COVID nggak bisa diapa-apain tuh itu urusan orang biar orang ilmuwan yang membasmi supaya dia pulang kampung itu bukan urusan kita orang udah berusaha bagaimana membuat si COVID pulang kampung udah PR kita sekarang bagaimana kita bersahabat dengan kondisi COVID ini nah sekarang ternyata teknologi sangat canggih tapi banyak orang tidak mengambil kesempatan di antara krisis yang terjadi, artinya apa? Kondisi yang terjadi ini, sebenarnya ada peluang besar. Kenapa nggak diambil? Kalau dulu Anda cuma bisa rekrutnya di Jakarta, hari ini Anda bisa rekrut di Surabaya, rekrut di Kalimantan, rekrut di Sulawesi, rekrut di Medan, rekrut di dimanapun di seluruh Indonesia. Anda juga bisa prospek dengan betapa gampangnya. Dan Anda harus lakukan dengan praktikal. Jangan jadi cuma uh, kayak trainer. Oh iya kok, iya kok, iya kok. Tahu, dengar. Dan banyak sekarang, masih banyak, mohon maaf ya. Saya nggak tahu, di One Vision, I think nggak ada ya. Tapi, saya selalu bilang sama leader saya, hari ini Anda jangan jadi cuman apa? Jangan jadi cuman peserta webinar ataupun peserta Zoom, tapi Anda tidak pernah operate Zoom Anda sendiri. Karena masih banyak sekali orang yang tidak pernah operate Zoom-nya sendiri. Dia cuman apa? Cuman jadi peserta, dia nggak pernah mimpin meeting dengan Jum sendiri. Dia nggak pernah mimpin uh, uh, grup selling dengan Jumnya sendiri. Dia nggak pernah buat apa pertemuan dengan direct agent sendiri dengan Jum. Artinya bagaimana mau bertumbuh? Dia nggak pernah rekrut dengan menggunakan Jum sendiri. Nah hari ini teman-teman ini adalah respon. Nah nyaman nggak? Nggak nyaman. Arifin juga nggak nyaman awalnya. So yang harus kita lakukan itu apa sebenarnya? Ya udah langkah pertama, gue harus apa? Belajar Jum. Zaman sekarang nggak bisa nggak. Bohat orang-orang nah, Medan bilang gua udah umur 50 fin 55. Eh, umur boleh umur teman-teman, boleh berumur, tapi apa teman-teman? Semangat tetap harus semangat muda. nggak apa-apa. Gua juga udah kepala empat teman-teman, tapi gua merasa mengingat tetap gua 21 kayak zaman dulu gua pertama jadi join 20 tahun nggak peduli teman-teman. Semuanya harus dipelajari, nggak apa-apa teman-teman. Jangan mau kalah, saya kasih testimoni ya, jangan kalah sama mami gua ya. Mami gua umur 72 tahun, saya kasih tahu. Mami gua tahu nggak pertama sekali dulu kita ngajarin dia WA. Hmm, gak usah, gak perlu, WA, gak mau, pokoknya temen telepon biasa kayak telepon jadul. Nah, kita kasih tahu pelan-pelan, pelan-pelan kita edukasi kalau WA bisa ketemu sama koko di Hongkong, bisa ketemu ini teman-teman semua satu bulan. Pelan-pelan kita ajari, eh lama-lama bisa, eh lama-lama terbiasa malah jadi kayak anak-anak tiap hari WA, terus habis itu malah apa lagi teman-teman? Tahu yang terjadi? Nah, malah bisa YouTube lagi, kirim-kirim lagi. Wah, makin canggih. Jadi tiap hari ada kesibukan. Habis itu tahu apa? nge -zoom. Sekarang ngejum Malah udah bisa hidupin Zoom. Eh, nggak usah matikan kameranya. Ntar gue belum berdandan. Oh, keren loh orang umur 72 tahun. Lu sekarang kalau nggak bisa begitu, buat mak lu sama mami gue. Ya, umur 72 tahun. Hari ini kita harus bisa lebih keren, teman-teman. Artinya, kok boleh coba share screen sekarang? Oke, okay, baik. Aku so, aku coba share screen ya. Let me share screen. Oke. Okay. Not yet, belum ada ya. Oke, okay, nggak apa-apa. Belum ada uh, fiturnya. Baru kali ini sih gue uh, uh, meeting begini nggak ada. Tapi nggak apa-apa. Gue tetap kasih terbaik. Tenang, tenang, teman-teman. Kita fokus ya. Nah, jadi uh, yang saya harapkan adalah responnya teman-teman. Please, teman-teman. Saran saya adalah satu. Yang pertama dari sekarang. Uh, Nggak ada istilah terlambat. Yang lalu biarkan berlalu, masih ada hari ini ke depan. Artinya apa? Masih ada tiga bulan ke depan, dua bulan ke depan. Yang harus Anda lakukan apa? Kalau selama ini Anda masih berharap sama sekretaris untuk nge buat meeting, nah Anda harus pimpin sendiri. Kenapa? Setiap hari, aduh, one, gua itu pagi sampai malam, pokoknya terus nge zoom nge, -jum, nge -jum, habis dari satu kamar ke kamar lain. Jadi enak banget kehidupan itu. Artinya malah kita jauh lebih produktif. Ini respon, respon terhadap kondisi. Itu satu, teman-teman. Nah, dan jujur pengalaman Arifin nggak bisa dipungkiri nasabah tetap nasabah nasabah tetap raja teman-teman Nah, tapi e, meskipun raja, kita juga harus pintar. Maksudnya pintar dalam arti apa, teman-teman? Eh pintar untuk menyesuaikan diri. Dalam hal, nggak semua nasabah juga ngerti Zoom. Kalau lu ketemu anak muda, gampang. Kayak gue kemarin closing orang Surabaya, wih, gampang banget ya. Gue closing orang Surabaya, gue temenin agent ya, join visit. Eh, ingat lo PR gue. Kalau di sini kan ada agent dan ada leader ya, bener ya. Enggak, ini agent dan leader semua kan. Ingat, kalau agent, fokusnya jangan salah ya. Fokus kita jadi agent satu, jualan, jualan sambil rekrut. Jangan kebalik. Tapi kalau leader, fokusnya apa? Rekrut sambil jualan jualan rekrut sambil jualan jangan kebalik ya agent fokusnya adalah jualan sambil rekrut kalau leader rekrut sambil jualan nah teman-teman yang Arifin mau kasih tahu PR, pengalaman jadi waktu saya nemenin agent saya closing orang sudah banyak saya closing itu temenin agent uh, joint visit itu selalu by WA call nah uh, WA call ngobrol-ngobrol-ngobrol sehabis itu uh, sebisanya uh, ijin uh, dia izin dulu, gue udah ajarin cara ngomongnya. Eh, bro, ketepatan gue lagi dengan leader gue, dengan lagi dengan manajer gue, boleh nggak ya? Gue izin uh, minta dia untuk sh uh, sharing sama lo. Ya udah, gue langsung masuk dia invite gue, gue masuk. Habis itu gue perkenalkan, eh, uh, salam kenal, gue Dokter Arifin, gue leadernya ini. Nah, habis itu gue coba cerita sebisa uh, senyaman mungkin. Habis itu udah selesai, sebisa mungkin gue pasti arahkan dia untuk masuk ke zoom. Sebisa mungkin gue pasti, eh, ini ada gambar yang mau gue coretin supaya lo bisa ngeliat Izinnya gua gue kirimin link ke lo ya. Nah, lo harus bisa cepet ngirimin link sesaat itu juga langsung buat linknya kirim ke dia. Nah, langsung lanjut lagi, jadi lebih enak bisa langsung eksekusi. Nah teman-teman, itu kalau usia muda. Tapi kalau usia tua gimana? Aduh, terkadang yang kayak kayak ini usia 56, 60, Habis itu lo bisa berjumpa. Abis itu datang dia, aduh gila, lo ngomong fin, aneh kangkau susah banget nggak 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 fin, Gak, eh tenang teman-teman, ada caranya, harus berstrategi juga. Oh iya, kok nggak apa-apa bisa kok. Caranya sekarang simple, nggak usah ketemuan kok. Simple, gue jelasin dari WA. Jadi harus bermain satu WA call udah udah bisa jelasin pelan pelan. Usahakan sebesar pelan karena ingat kita ngomong bukan sama agent loh, sama nasabah yang nggak ngerti apa apa. Jadi harus sebesar pelan mungkin. Kemudian yang kedua teman teman, anda harus belajar yang namanya uh, apa? Uh, What's this? Aku ini, uh, aduh aku ngeheng, aku buka ini sekarang. Jadi, aku langsung bilang, Ini, screen recorder. Gua yang sering pakai. Gua sering pakai, tapi sampai ngomong-ngomongnya juga susah gitu loh. Nah, screen recorder, Anda harus sering pakai. Teman-teman uh, kalau nggak ngerti screen recorder, harus belajar. Screen recorder itu kan, uh, lo bisa nulis suara lo keluar, habis itu lo kirimin pendek-pendek. Jadi, lo bisa kasih ke orang seolah-olah lo hadir sama mereka. Itu, itu bisa jadi sarana. Kemudian yang ketiga, teman-teman, rekaman-rekaman singkat, video-video singkat, edukasi-edukasi singkat yang sudah Anda buat. Pasti, karena zaman udah berubah. Kalau zaman dulu kita dibilang apa? Prospek nggak bisa bayar telepon, nggak bisa mewah. Sekarang zamannya apa? Kita approaching prospek semua udah by way dan by call. Jadi Anda sudah punya skripnya dan Anda udah punya rekamannya, Anda kirimkan. Yang mana yang singkat. Oh, tentang topik apa? Lu kirimin ke dia. Nah, jadi bisa untuk dekatin si klien. Nah, habis itu waktu eksekusi terakhir, simpelnya kalau dia udah mau masuk, kalau anak muda gampang. Semua kan kita udah bisa, udah